Selamat pagi. Hari Senin yang cerah, ini jam 9 pagi. Ini cuacanya cerah banget ya. Cuacanya cerah sekali. Ini solar panelnya. Kita mau lihat nih, kemarin habis berapa baterainya malamnya dan jam segini, jam 9 ini udah bisa ngecas berapa watt ya. Pagi-pagi. Ini baterai dari kemarin malam itu tersisa 3 bar dan 2 bar ya. 3 bar dan 2 bar. Dan sekarang kita lihat pagi-pagi. Wah, pagi-pagi mantap ya. Pagi-pagi udah 785 hampir 800 watt. Wah. Senang banget nih kalau udah sinar mataharinya cerah ya. Pagi jam 9 udah 780 watt, baterai di 50 volt, dan daya yang kepake cuma 84 watt dikit ya. Jadi itulah enaknya pakai PLTS teman-teman ya. Jadi nggak perlu bayar PLN lagi ya, walaupun modal di awal cukup banyak. Nah, mengingat hal itu, berbicara dengan PLN, saya ingin mungkin kedepannya buat video tentang perubahan peraturan Permen SDM nomor 2 nomor berapa ya? 6 ya 2021 yang akan mau di ya nomor Permen SDM yang terakhir itu mau dirubah lagi, bahwa benar-benar tidak akan ada ekspor sama sekali ke PLN, jadi net zero ekspor. Jadi teman-teman yang punya on grid ya makin susah ya. Jadi zero ekspor, kasihan daya yang berlebihnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman pagi hari ngopi, sinar matahari bersinar cerah, baterai terisi penuh, hati senang ya. Nah, kalau listriknya semua gratis, bayangin punya motor listrik, sepeda listrik, terus punya bisnis yang berkaitan menghabiskan banyak listrik, ini akan sangat membantu. Jadi teman-teman gak usah pikir pusing lagi, mulai yang kecil, pasang PLTS di rumah Anda. Ciao.